Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok tentang hukum tajwid ya yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Pertama kali kita tengok bismillah ya. Okey, bis. Bis ini bacaan ini kita bagi sebagai hamas, iaitu bila kita baca sin itu kena ada angin keluar sikit dari mulut ya. Bismillah, bis. Okey, baik. Kemudian bismillah, nama Allah ini lam jalalah. Kita kena panjangkan sebanyak dua harakat. Okey, sebab apa? Sebab kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hirrah. Hirrah ini di sini kita panggil hukum dia adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni bagaimana bila mana ada tanda syaddah. Jadi syaddah ini sama ada berada di atas huruf lam ataupun dia berada selepas daripada huruf lam. Dalam keadaan ini kita tengok syaddah ini berada selepas huruf lam. Jadi tajuk alif lam ini kita panggil sebagai alif lam ta'rif. Dan juga namanya adalah alif lam syamsiah. Baik, kemudian roh. Roh ini kita baca sebagai hamas. Ha itu hendaklah ada sedikit angin ya bila kita baca dia. Kemudian ma. Ma kita panggil sebagai mad asli ya. Mad asli ini mad yang paling basic lah. Dalam Quran paling banyak adalah mad asli. Dibaca sebanyak dua harikat. Kemudian nir. Nir ini kita panggil sebagai alif lam ini jadi alif lam syamsiah. So akan ada tanda syaddah. Itu mudah senang lah kalau ikutkan. Banyak tanda, banyak huruf untuk alif lam syamsiah ni. Okay, kemudian ar-rahim. Him ini kita panggil sebagai ma'arid disukun. Ma'arid disukun ini mudah fahamnya dia berlaku ketika berhenti. Okay, itu saja perkongsian untuk hari ini.